aliran air ya. Nah, ini jalan yang saya selalu lewat. Ternyata air pintar juga mengalirnya di jalan yang kita bikin ya. Nah, sawit setelah disemprot kelihatannya menghijau, habis ditebas dan disemprot menghijau, kelihatan sudah mau siap keluar buahnya ya, yang pohonnya besar-besar ya. Nah, namun pondok ini kurang tepat bikinnya, jadi pada bocor ini ya, dan sumur juga kepenuhan air ya. Berharap sebentar lagi bisa berhenti hujan dan mulai panas terik. Jadi harapannya kerja kebon ini hujannya kalau bisa malam, tapi siangnya harus panas sehingga bisa bekerja. Kalau begini ya, pulang perginya jalannya becek, dan kalau hujan tidak ada hasil, mengeluarkan biaya ongkos bensin ya, biaya makan. Berharap Tuhan memberi panas. Nah, mungkin sebentar lagi sudah berhenti hujannya, itu harapan. Dan matahari terik, luar biasa panasnya ya, mujizat dari Tuhan. Pesawat pun tidak ada yang lewat, apapun tidak ada yang berbunyi, hanya gerimis hujan yang berbunyi di terpal ini ya, berteduh ya. Untung di sini yang tidak bocornya ya, kalau enggak dibantai hujan bisa dingin ya. Baru habis tebang kayu tadi 4 batang, 3 meter lebih 2 batang, agar atapnya ini diubah menjadi kayak bubung. 2 batang tadi 1 meter lebih ya. Jadi kalau berhenti hujan, belum panas, saya akan pasang itu nanti, dan Anda akan lihat videonya nanti. Lebih keren lagi dia, bentuk dia punya pondok lebih keren ya. Jadi setelah itu baru dipasang palang-palangnya rapat, harus kayak begini supaya air hujan tidak menampung ya. Ini menampung dia karena jarang-jarang dia punya palang ya, lebih dari genteng, dia harus kayak papan bersusun. Oke, kabar yang saya berikan terbaru saat ini lagi di kebun sawit ya. Rencana hari ini sebenarnya mau semprot selesai, berharap ini panas sampai sore nanti dan bisa saya semprot habis yang sisanya, dan yang belum mati ini saya semprot kembali. Nah, oke, sekian.